warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sedang melakukan pruning varian anggur dasunya. Kita urut dari cabang primernya. Ini cabang saya menggunakan rostock Red Master. Nah, kemudian saya grafting 2. Ini dengan varian Ninel, ini dengan varian dasunya. Ini penampakannya menjadi 2 primer ke atas. Untuk varian Ninel sudah saya lakukan pemangkasan. Nih, sudah tumbuh bunganya dan masih belum terlalu terlihat ya bunganya. Varian Ninel sudah saya pangkas terus sampai ke sana. Kemudian cabang satunya itu dari bawah ke atas adalah varian dasunya. Kita lihat nih, kita urut dari sini. Penampakannya ke sana sudah banyak yang semprot dan ini bawa bunga. Varian dasunya itu kelihatan. Itu juga bawa bunga. Ini juga bawa bunga masih kecil. Ini bawa bunga juga. Ini bawa bunga. Ujungnya belum semprot ya. Penampakannya varian dasunya saya lakukan pruning untuk pembuahan pertama. Itu cabangnya, satu pohon saya buat 2 varian, dasunya dan Ninel. Usia tanaman 6 bulan untuk varian dasunya. Cabangnya sudah gede nih, lumayan dan bulat sekali, padat, enggak kempes atau enggak kepeng. Dan menurut saya ini usia yang sudah sangat ideal untuk dilakukan pembuahan pertama. Butnya nih cukup besar-besar, sudah hampir tumbuh semuanya ya. Varian dasunya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.